guys, welcome back to my YouTube channel with It's Feli here. Jika kamu tipe orang yang pelupa, artinya otak kamu perlu diasah untuk menjaga kesehatan serta kemampuan berpikir maupun mengingat sesuatu. Nah, untuk itu, kali ini saya ingin memberikan rekomendasi game mengasah otak yang bisa menjadi senam otak untuk dapat melatih otak kiri dan otak kanan supaya sehat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan update konten-konten terbaru saya ya. Jika sudah, yuk langsung saja. Let's go! Game pertama, Roll the Ball, Slide Puzzle. Game asah otak terbaik 2022 pertama, ada Roll the Ball, Slide Puzzle. Permainan ini sangat populer karena telah diunduh lebih dari 100 juta pengguna Android. Permainan asah otak sederhana ini mengharuskan pemainnya menggelindingkan bola sembari menyambungkan pipa-pipa yang belum tersambung. Bola akan menggelinding dalam jalur pipa yang ada setelah pipa tersambung. Game yang bikin pintar ini cukup menguras otak kamu dan bisa membuat ketagihan untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Game kedua, Brain Out, Can You Pass It? Game asah otak berikutnya ada Brain Out, Can You Pass It? Yang memaksa pemainnya untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah yang tidak hanya mengandalkan logika saja. Kamu harus berpikir out of the box, karena perintah yang ada di dalam permainan ini berusaha menyesatkan kamu. Jangan sampai kamu memilih jawaban yang salah. Game ini memiliki ratusan level yang menantang dan tak heran game mengasah otak terbaik ini bisa membuat pemainnya jengkel. Kamu akan merasakan kebanggaan tersendiri setiap berhasil menyelesaikan tantangan yang absurd. Game ketiga, Happy Glass. Game asah otak lainnya yang gak kalah memeras otak ada Happy Glass. Meski misinya simpel, pemain harus memastikan gelas tetap terisi oleh air dan tak boleh kosong. Gelas akan menampilkan wajah sedih jika kosong. Kamu perlu menggambar berbagai macam bentuk untuk menggiring air menuju gelas. Meski terdengar mudah, kamu gak boleh meremehkan permainan yang telah diunduh lebih dari 100 juta pemain ini, karena setiap levelnya akan menantang untuk diselesaikan. Game keempat, Thief Puzzle. Thief Puzzle adalah game yang mengasah otak kamu, di mana kamu harus mengambil barang benda tanpa ketahuan dari siapapun. Setiap level akan memiliki tingkat kesulitan yang mengharuskan kamu perlu berpikir secara kreatif dan logika di dalam memecahkan teka-teki yang ada. Jangan ngaku hebat di dalam teka-teki jika belum mencoba game satu ini. Pasalnya game ini sudah di-download lebih dari 50 juta pengguna. Jadi langsung di-download dan mainkan. Game kelima, Infinity Loop. Game Infinity Loop adalah game yang mengharuskan pemain untuk menggabungkan garis-garis yang tak beraturan menjadi susunan balok yang rapi. Game ini bisa mengasah logika kamu, karena menggabungkan garis acak-acakan dengan bentuk berbeda menjadi sebuah susunan balok yang rapi tidaklah mudah. Game ini sudah diunduh sebanyak lebih dari 10 juta pengguna. Jadi jangan ngaku menyukai teka-teki yang mengasah logika jika belum memainkan rekomendasi game asah otak yang satu ini. Game keenam, Unblock Me Free. Kamu hanya perlu membiarkan balok berwarna merah melaju keluar. Tapi ada balok-balok warna coklat yang akan menghalangi. Jadi kamu perlu memindahkan balok-balok coklat yang menghalangi. Meski terkesan simpel, tingkat kesulitan game pengasah otak ini akan meningkat seiring bertambahnya level. Game ini bisa menjadi hiburan di kala gabut, apalagi jika kamu bosan dengan deretan game di Android lainnya. Game ketujuh, Brain It On. Brain It On adalah game pengasah otak sederhana yang seru dan bikin ketagihan. Hanya saja game yang membuat pintar ini punya variasi tingkat kesulitan yang tidak mudah. Kamu harus menggambarkan apa yang diperintahkan oleh game ini. Contohnya bila ada perintah untuk menggulingkan sebuah gelas, kamu harus membuat gambar yang membuat gelas itu akan terguling.
Selain itu, terdapat pula perintah yang membuatmu harus memasukkan dua bola ke dalam gelas. Game ke-8, Draw One Part. Sesuai dengan namanya, game ini mengharuskan kamu menambah satu gambar untuk melengkapi perintah yang diberikan. Seperti biasa, tahap awal dibuat sangat mudah dengan perintah yang jelas. Namun seiring tingginya level perintah yang diberikan akan makin membingungkan dan memaksamu berpikir lebih keras. Jadi setiap gambar yang kamu benar buat akan meloloskan kamu ke level selanjutnya. Game ke-9, 100 Door Seasons. Di game ini kamu diharuskan untuk keluar dari berbagai jenis pintu. Tidak cuma tampilannya saja yang berbeda, beragam pintu yang ada punya mekanisme buka yang berbeda-beda. Bisa didorong, diusap, dan lain sebagainya, unik kan? Game ke-10, Hello Cats. Game mengasah otak ini memiliki misi yang sebenarnya cukup mudah. Kamu hanya perlu menyelamatkan seekor kucing dalam beberapa scene berbeda yang butuh penanganan berbeda pula. Namun yang jadi masalahnya, kamu perlu menggambar beberapa objek yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kucing tersebut. Misalnya, kamu diharuskan menggambar objek untuk bisa membantu kucing mendapatkan minum yang sulit ia raih. Nah itu dia 10 game asah otak terbaik 2022. Semoga dapat menjadi pilihan game untuk kamu saat mengisi waktu luangmu. Agar tidak penasaran, kamu juga bisa langsung download game rekomendasi ini di Play Store atau klik link yang ada di deskripsi di bawah ya guys. Support terus channel saya ya guys dengan like video ini, komen, serta subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thanks and see you.